Apa kabar semua? Bersama saya Rea Channel. Agak lama saya tidak jalan-jalan karena banyaknya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan tapi saya tetap berusaha untuk mendokumentasikan jalan-jalan yang ada di Sulawesi Utara. Sekarang ini saya berada di daerah Tawaang namanya, teman-teman. Jadi daerah Tawaang itu kalau dari Kota Manado setelah Amurang, sebelum Tenga. Jadi Tawaang itu salah satu tempat di sini ya, salah satu tempat di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan sekarang ini saya perjalanan menuju Kota Manado dari arah Kota Mubagu. Seperti daerah-daerah lain pada umumnya di Sulawesi Utara ini, ya sepanjang perjalanan itu pasti banyak pohon kelapa. Sesuai dengan julukan Sulawesi Utara ini kan bumi nyiur melambe, teman-teman. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan di tempat ini karena ya memang jarang ya. Ini kan kanan kirinya itu kan kebun ya, kebun dan hutan. Sebagai informasi bahwa jalan ini juga merupakan jalan utama atau jalan trans ya. Jadi perjalanan-perjalanan yang dari arah luar Kota Manado atau luar Sulawesi Utara seperti dari Gorontalo, Palu atau mungkin daerah-daerah dari Sulawesi Selatan itu kalau kamu mau ke Sulawesi Utara itu pasti lewat sini, teman-teman. Jadi ini jalan utama ya, panturanya di Sulawesi. Sekarang ini saya udah memasuki pusat keramaian di Amurang. Cuman nggak boleh lurus ya. Mungkin ada acara. Seharusnya saya lurus ke sana, cuman mungkin ada acara ya.
Sekarang ini kita mau lewat belakang, berarti saya lewat di daerah pasar. Ya, sebagai informasi bahwa nama Amurang ini kan yang memberikan nama Amurang ini, seperti yang saya tahu itu, yang memberikan nama Amurang ini adalah orang Portugis. Karena di Amurang sendiri ini kan juga ada sebuah benteng ya, benteng yang cukup terkenal. Tapi ya, saya belum mau ke benteng itu karena intinya malam hari ini kan saya mendokumentasikan jalan-jalan yang ada di Amurang. Meskipun kecil ya, Amurang itu ya cukup ramai teman-teman, karena kan memang ini kan jalur utama. Aduh, macet juga. Saya sengaja bikin video ini karena saya belum pernah lewat sini ya, untuk mengambil gambarnya gitu. Nah, tadinya saya harusnya dari sebelah kanan, dari lewat kanan sana teman-teman, tapi karena ditutup mungkin ada acara, akhirnya tembusnya sebelah sini. Di sini ini pusat keramaiannya di Amurang sini teman-teman. Jadi di sini ada pertokoan yang ya lumayan apa ya, lumayan padat ya, karena di kanan kiri jalan juga berjajar pertokoan-pertokoan yang cukup lengkap. Nah, ini kalau sebelah ke kiri sana itu ke pasar namanya. Nah, kita lurus saja karena kita akan menuju Kota Manado. Di sini lebih padat lagi. Di sini ini banyak sekali yang jualan makanan. Kanan kirinya jalannya banyak penjual-penjual makanan di daerah sini. Dan ini ya memang pusatnya Amurang itu ya cuma di sini gitu teman-teman. Karena kesana terus itu sudah daerah perkantoran, makanya tidak begitu padat. Bisa kita lihat ini kanan kirinya juga banyak yang jualan. Biasanya kalau malam begini ini kebanyakan ya penjual-penjual makanan. Ramai juga. Jadi meskipun di apa daerah ya, tapi ya padat juga. Kendaraan yang lewat itu lumayan banyak gitu di Amurang. Amurang sendiri merupakan salah satu tempat pusatnya keramaian, karena Amurang merupakan ibu kota Kabupaten Minasa Selatan, dan Minasa Selatan itu merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang cukup luas gitu daerah areanya itu.
Saya rasa itu dulu teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari kami untuk masyarakat Amurang, baik yang ada di Amurang sendiri maupun yang ada di luar Minahasa Selatan. Sekian dari saya, salam dari Riyadh, salam dari Amurang, salam dari Sulawesi Utara.